Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan transformasi tata kelola data dan informasi geospasial dengan digitalisasi. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat. Good decision coming from good data. Dengan data yang baik dan pengelolaan khususnya informasi geospasial melalui satu peta Jabar, kami menghubungkan informasi kesehatan dengan data geospasial. Kami memanfaatkan informasi geospasial untuk berbagai tujuan, mulai dari perencanaan strategis hingga respons cepat terhadap situasi darurat kesehatan. Dengan pemetaan yang akurat, kami dapat mengoptimalkan upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, serta untuk menyajikan informasi kesehatan di berbagai wilayah Jawa Barat. Misalnya, sebaran rumah sakit, sebaran puskesmas, sebaran stunting, dan penyakit lainnya. Melalui pemanfaatan data geospasial pada satu peta Jabar dan ekosistem data Jabar, memudahkan kami dalam mengambil keputusan yang lebih strategis dan lebih terukur. Ragam perangkat lunak juga digunakan seperti ArcGIS dan QGIS untuk membantu memutakhirkan data geospasial menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Untuk menjaga kualitas data dan meningkatkan kapasitas pengelola data geospasial, Dinas Kesehatan membentuk tim pengelola data dan bekerja sama dengan Diskominfo serta BPS dalam pengembangan SDM pengelola data yang dilaksanakan secara daring dan luring. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terus berinovasi dan mengembangkan pemanfaatan informasi geospasial untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. Di antaranya, Sadata Dinkes dan Silayung, yaitu Sistem Informasi Layanan Unggulan. Ketersediaan data geospasial kesehatan mensupport keterbukaan informasi publik pada ekosistem data Jabar melalui Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung pengelolaan dan penyebarluasan data geospasial kesehatan yang lebih berkualitas. Kami berharap, melalui kemitraan dengan berbagai pihak, Dinas Kesehatan dapat mendukung terwujudnya Satu Data Jabar.